apa yang dibicarakan, apakah sebelumnya PDIP ini melirik Anies Baswedan lalu tidak jadi? Oke, artinya sebetulnya gini teman-teman, udah lama Bang Anies tuh mau ketemu saya, dia mau mampir ke warung. Kebetulan rumah saya nggak jauh, dia di Lubang Bulus, saya bumi karena kita. Teman-teman tahu lah saya punya warung. Cuman belum pernah dapat waktu untuk ketemu. Waktu itu beliau nanya, Bang ada di mana? Saya ada di BKN. Jadi teman-teman bisa tahu, beliau tuh berkunjung bukan ke DPP Partai, tapi ke BKN. Badan Kebudayaan, kebetulan gedungnya di belakang. Ngapain? Ngobrol. Ngobrol aja tentang apa? Ya tentu semua tahu lah, ada wacana Bang Anies sama saya. Dan kita ngobrol, Bang, kalau kita jadi, apa yang mesti kita lakukan? Apa ya, Bang? Normal-normal saja sebetulnya. Nah, artinya, keputusannya tidak saya dengan atau Bang Anies sama saya. Tapi bukan berarti terus kita tidak menjadi teman. Beliau sangat tersupport, gitu aja. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Kita masih ada acara di BPD, kalau mau kesana, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Pembak.